السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنجوتا أم جروب واتساب دراسة إسلامية ينسمو جسنا تيسد رحمة الله الله سبحانه وتعالى كتلا نجد كان كجيان كتا داري كتاب متن الغاية والتقريب كري أبو شجاع الأسفهاني رحمه الله تعالى Beliau menjelaskan fi isti'malil awani Pasal tentang pemakaian bejana Beliau mengatakan Dan tidak boleh untuk memakai bejana-bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Kita umat Islam dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memakai bejana-bejana yang terbuat dari emas ataupun perak baik untuk makan dan minum maupun yang lain. Karena نبي محمد صلى الله عليه وسلم رشده في بعض روايه البخاري المسلم عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه لا تشربوا في آنيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره janganlah kalian منهم dengan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak dan jangan pula kalian makan dengan piring yang Karena itu semuanya untuk mereka Yaitu orang-orang kafir di dunia Dan kalian akan menikmati hal tersebut Ketika sudah di akhirat kelak Subhanallah Ini adalah larangan dari Nabi Muhammad SAW Dan seorang muslim ketika mendengar Larangan-larangan seperti ini Dia mengatakan wa Kami mendengar dan kami taat Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita bahwasanya Dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman Dan surga bagi orang-orang kafir Yang salah satu Aplikasinya adalah dalam makan minum ini kita dilarang untuk minum dari bejana-bejana emas -bejana dan perak atau makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak. Itu adalah bagian dari orang-orang kafir, diberikan kepada orang-orang kafir, mereka bebas untuk memakainya ketika masih di dunia. Adapun kita, maka kita akan merasakan itu semuanya di akhirat kelak. Maka hadis ini punya dua dimensi, dimensi yang pertama adalah dimensi hukum, yaitu kita tidak boleh untuk melakukannya kita harus meninggalkan larangan ini kemudian yang kedua mengimani bahwa saya, insya Allah kalau kita taat kalau kita baik kalau kita beriman beramal soleh maka insya Allah kita akan bisa merasakan semua nikmat itu saat di akhirat sama dulu di dunia tidak perlu kita bermayawah seperti itu karena itu dilarang oleh agama kita tapi insya Allah kita akan merasakannya kelak kita harus mengimani hal itu bahkan dalam sebuah hadis riwayat al-bukhari dan muslim yang lain Nabi Muhammad SAW wasallam bersabda fi ulfildha, fa fi Orang yang minum dari bencana emas dan perak sesungguhnya dia sedang mengalirkan api jahanam ke dalam perutnya. Nauzubillah Di sini Nabi Muhammad SAW wasallam menjelaskan bahwasanya orang yang minum dari bejana emas atau pera itu sebenarnya sedang mengalirkan atau sedang memasukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Ini adalah sebuah ancaman yang membuat bulu kudu kita berdiri, membuat kita bergidik mendengarnya. Dan hendaknya seorang Muslim ketika mendengar ancaman-ancaman seperti ini semakin takut untuk melanggar larangan-larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Syuja rahimahullah taala mengatakan, "Wajuzu istimalu min al Jadi makan dan minum tidak boleh. Kemudian memiliki dan menyimpannya juga nggak boleh. Karena kalau kita menyimpannya nanti kita akan tergoda untuk memakainya suatu saat. Oh Yesus malu, oh awani. Tapi boleh untuk menggunakan bejana atau piring yang terbuat dari selain emas dan perak ini dikatakan oleh sebagian fuqaha meskipun harganya mahal. Ya, jadi yang dilarang adalah bejana dan piring yang terbuat dari emas dan perak. Adapun yang lainnya maka kita boleh untuk memakainya. Jadi ketika kita dilarang dari satu hal ternyata masih banyak hal lain yang halal untuk kita. Kita masih bisa memakai bejana dan piring terbuat dari plastik, dari melamin, ya, dari kuingan, dari keramik dan yang semacamnya bahkan yang terbuat dari batu-batu yang mulia seperti yakut Aki atau yang semacamnya jika itu semuanya bisa dipakai untuk membuat bencana-bencana dan piring-piring tidak masalah dan begitulah hukum Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita mentaati itu semuanya Alhamdulillah masih ada banyak bencana yang bisa kita pelajari dan itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita selama di dunia ini demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan ilmu دنموا ملكا كتاب أن mengamalkannya. إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته